أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمي بالخير. أما بعد، تسمون تدبر سورة مريم. Kita sampai ayat 42. Setelah Allah menceritakan kebesarannya daripada awal surah Maryam. Apa dia kebesaran Allah yang disebut di awal, di awal-awal surah Maryam? Apa dia? Kebesaran Allah yang disebut di awal surah Maryam. Kebesaran Allah dan juga rahmat Allah. Tak jumpa? Kuat sangat, lama sangat solat tarawih sampai lupa habis. Apa dia? Cerita pertama ialah kisah Nabi Zakaria. Sebenarnya cerita kisah Nabi Zakaria itu adalah itu tanda kebesaran Allah. Di mana kebesaran Allah dalam cerita Nabi Zakaria? Dia dapat anak walaupun dia telah tua dan isterinya pun mandul. Kemudian yang kedua, biasa kisah kebesaran Allah ni tentang Allah mencipta langit, mencipta bumi, menurunkan hujan. Tapi dalam surah Maryam lain pula. Tanda kebesaran Allah ialah pada makhluk tu. Yang kedua, kisah Maryam, iaitu Allah melahirkan Isa tanpa bapa. Jadi kisah Maryam dengan kisah Nabi Zakaria, mana lebih menunjukkan kebesaran Allah? Maryam. Tapi kenapa kisah Zakaria disebut dahulu? Apatah lagi surah ni nama dia surah, bukan surah Zakaria, tapi kisah Nabi Zakaria disebut awal. Sebab kata ahli tafsir, Allah nak menyebutkan perkara yang luar biasa, yang susah manusia nak terima, maka Allah sebut benda yang kurang luar biasa sedikit. Jadi antara kisah Nabi Zakaria dengan kisah Maryam, Nabi Zakaria tu luar biasa tapi mudah diterima sebab dilahirkan dengan ibu dan bapa. Cuma tua je. Jadi sebelum nak masuk kisah Maryam yang sangat-sangat luar biasa, dilahirkan tanpa bapa, maka Allah memulakan cerita yang lebih ringan daripada cerita Maryam, iaitu cerita Nabi Zakaria. Kemudian lepas kisah Maryam, kisah Nabi Isa AS. Dan semua tu Allah bagi tahu itu adalah
ayatan, tanda kebesaran Allah, dan juga rahmat. Satu, tanda kebesaran Allah. Yang kedua, rahmat. Dan kalau kita perhati daripada kisah Maryam, kisah Zakaria, kisah Isa, Allah kata itu adalah rahmat Allah. Pengajarannya, Allah nak bagi rahmatnya kepada hambanya, caranya ialah dengan bukan bagi harta, bukan bagi nikmat dunia, dan bukan bagi dengan cara yang mudah. Tapi Allah bagi rahmat melalui apa dia? Kalau Nabi Zakaria, Allah bagi rahmat melalui apa dia? Anak. Anak Zakaria adalah seorang Nabi. Dan Allah bagi rahmat kepada Maryam sama, iaitu melalui anaknya yang mana Isa adalah seorang Nabi. Jadi Allah kata itu adalah ayatan linnas, tanda kebesaran Allah kepada manusia, dan juga rahmatan minna, sebagai rahmat daripada kami. Jadi rahmat Allah yang paling besar ialah bila, salah satunya ialah bila kita mendapat anak yang soleh, anak yang beriman. Kemudian juga kebesaran Allah, Allah tunjuk melalui kisah Maryam, iaitu dia dapat makanan tanpa usaha. Tengah beribadat, tiba-tiba ada makanan sebelahnya. Kemudian Allah sebut keadaan hari kiamat. Sebenarnya tu tanda kebesaran Allah melalui cerita Zakaria, cerita Maryam, cerita Isa, sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan, iaitu kalau Allah mampu berkuasa menghidupkan, mencipta manusia tanpa bapa, maka untuk Allah mencipta manusia kali kedua setelah manusia dah hancur, itu adalah satu perkara yang lebih mudah bagi Allah. Allah sebut dalam surah apa ni? Surah apa ni? Yang maksudnya Allah mencipta, Allah memulakan penciptaan. Allah memulakan penciptaan apa-apa, dan Allah mengulangi ciptaannya, dan mengulangi ciptaan itu adalah lebih mudah bagi Allah. Surah apa tu? Surah apa? Besar. Allah memulakan ciptaannya, dan Allah juga mengulangi ciptaannya yang telah hancur, Allah ulang balik. Dan mengulangi ciptaan kali kedua adalah lebih mudah, lebih ringan. Tengok. Surah Ar-Rum. Sini belum tadabbur kan? Patut tak boleh jawab. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. Dia yang yabda'u, memulakan al-khalqa, ciptaan, wa yu'iduhu, dan dia juga mengulangi kembali ciptaan itu, wa huwa ahwanu alayh. Untuk mengulangi itu adalah ahwan, lebih ringan, lebih mudah bagi Allah. Sebab itulah selepas cerita Nabi Zakaria, selepas cerita Maryam, selepas cerita Isa, Allah cerita pasal apa? Hari kiamat. Yang manusia dulu tak percaya. Sehingga Allah kata apa? Ayat 38. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Lakini zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Alakah tajamnya pendengaran mereka, dan alakah tajamnya penglihatan mereka? Bila tu semua mereka nampak kebenaran yang dulu mereka tak percaya? Bila tu? Yauma ya'tunana, ketika hari mereka datang berjumpa kami di hari akhirat. Tetapi Allah kata orang-orang yang zalim pada hari itu dalam kesesatan yang nyata. Okey, habis. Kemudian ayat 41, Allah mula cerita kisah Nabi Ibrahim AS.
Ni mula Allah nak cerita mereka-mereka yang mensyirikkan Allah. Mereka yang mensyirikkan Allah ada dua bentuk. Pertama, dia menyembah selain daripada Allah, tapi yang dia sembah tu hidup dan berakal. Yang kedua, manusia menyembah sesuatu yang tidak hidup dan tidak berakal, iaitu patung berhala. Jadi ada dua golongan musyrikun yang menyembah selain daripada Allah. Pertama, yang menyembah orang yang hidup dan berakal. Yang kedua, yang menyembah benda-benda yang tidak berakal dan tidak hidup. Okey, yang menyembah manusia yang hidup dan berakal siapa? Siapa? Tak, Firaun tak sembah yang berakal. Bahkan dia mengaku dia Tuhan. Tak, golongan yang menyembah selain daripada Allah tapi yang dia sembah tu yang hidup dan berakal, Nasrani lah. Siapa Tuhan mereka? Isa. Isa hidup kan? Dan Isa adalah berakal. Dan juga Yahudi. Yahudi juga menyembah siapa? Uzair. Uzair adalah manusia hidup dan berakal. Golongan kedua yang menyembah benda yang tak berakal dan tak hidup, seperti berhala. Siapa golongan kedua ni? Musyrikun. Jadi dalam dua golongan ni, yang mana paling bodoh? Dua-dua bodoh. Tapi paling bodoh antara dua ni. Yang sembah manusia hidup dan berakal ataupun yang sembah benda yang tak hidup dan tak berakal? Apa dia? Yang mana paling bodoh? Yang sembah? Kenapa yang sembah berhala lagi bodoh daripada yang sembah manusia yang hidup? Pertama, mereka tu lebih bodoh sebab mereka sembah benda yang mereka buat. Yang kedua, yang mereka buat tu tak ada akal, tak melihat, tak mendengar. Adapun yang sembah manusia yang berakal, cerdik ke bodoh? Dia mendengar tak? Kalau sembah manusia yang mendengar, yang berakal, bila kita sembah manusia tu mendengar tak? Manusia tu melihat tak? Manusia boleh buat apa-apa tak? Boleh. Jadi cerdik ke bodoh? Bodoh juga. Kenapa? Oh, kurang sikit. Kurang sikit ke kurang banyak? Kurang sikit tu macam okey je. Tak, dia sebenarnya tujuan ibadat ni apa dia? Kita nak sembah apa? Apa tujuan ibadat? Apa dia? Kita nak sembah ni, yang kita sembah tu pastilah yang jauh lebih baik dan lebih hebat daripada kita. Barulah layak disembah. Supaya kalau kita ada masalah, kita boleh minta bantuan. Kalau ada musibah, kita boleh elakkan dengan Tuhan yang kita sembah. Maka logiknya, yang disembah itu mestilah jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih berakal daripada kita. Tapi kalau sembah manusia, sama ke lebih baik? Sama, bodoh jugalah. Cuma yang sembah patung berhala tu lagi bodoh. Kenapa yang sembah berhala lagi bodoh? Sebab pertama, berhala tak berakal, tak melihat, tak mendengar. Lebih teruk daripada dia sembah manusia, dan lebih teruk daripada yang sembah binatang. Mana lebih baik, sembah patung dengan sembah binatang? Dua-dua tak baik. Pandai jawapan. Okey, mana lebih bodoh?
sembah berhala dengan sembah binatang? Yalah, tahulah. Memang dua-dua bodoh. Yang mana paling bodoh? Hmm? Kenapa sembah berhala lagi bodoh? Sebab berhala dia yang buat. Binatang bukan dia buat. Yang kedua, berhala tak ada perasaan. Dalam akal tak ada, perasaan pun tak ada. Tapi kalau binatang, walaupun tak ada akal, tapi ada perasaan kan binatang? Ada. Jadi mana lebih baik? Sembah binatang ke sembah berhala? Tapi kenapa yang sembah berhala ni tak terfikir? Kalau dia sembah binatang, okeylah sikit, walaupun bodoh juga kan. Paling kurang binatang tu ada perasaan kan, boleh mengambil. Contohlah anjing kan, anjing ada faedah tak? Ada faedah. Apa faedah anjing? Jaga rumah, boleh memburu binatang kan. Tapi kalau sembah patung, patung boleh memburu apa? Jadi kalau dia sembah anjing, ada patung dengan anjing. Kalau dia sembah anjing tu rasa nampak macam okey lah sikit. Oh. Tak okey kan? Tapi nampaklah tak bodoh sangat lah. Kan? Tak, saya sebut ni nak beritahu apa ni? Betapa bodohnya manusia sampai tahap tu dia tak boleh fikir. Benda yang dia buat tak boleh berfikir, tak ada perasaan, tak boleh mendengar, tak boleh. Tuhan ni biasa kita puji kan, tapi kalau sembah berhala, puji berhala, berhala faham tak kita puji dia? Tak faham, lagi bodoh. Sebab itulah ayat pertama yang Ibrahim tegur bapaknya apa? Poin pertama yang Ibrahim tegur bapaknya. Ingat ke tak? Kita berhenti last bila? Sebelum Ramadan. Oh, patutlah, dah sebulan setengah. Tiga? Yang berhenti? Oh, tak ada berhenti ingat? Apa yang kita berhenti tak ingat? Oh, tak tulis. Tapi tarikh tulis, mana lebih penting? Tarikh ke poin tu? Okey, cuba tengok ayat berapa ni? Ayat 42. Iz qala li abihi, ketika mana Ibrahim berkata pada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu, kenapa kamu sembah? Ma la yasma'u, apa yang tidak boleh mendengar, wala yubsir, dan tidak boleh melihat, wala yughni 'anka syai'a, dan tidak boleh menolong engkau sedikit pun. Kenapa ni? Kalau nak sembah, biarlah yang boleh mendengar, boleh melihat, boleh membantu. Ha, kita berhenti setakat tu. Kita sambung ayat 43. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya abati, wahai wahai bapakku. Biasa bapak ni dia panggil apa? Ya abi. Ya abi. Tapi bila sebut abati tu, itu bahasa apa dia panggil? Bahasa mesra. Wahai bapak kesayanganku, kalau terjemah. Wahai bapakku, ini qarja'ani, sesungguhnya aku telah datang kepadaku, telah datang kepadaku, minal ilmi, dari ilmu. Telah datang kepadaku daripada ilmu. Malam yaktika,
apa yang ya'tika tidak datang kepada engkau. Ilmu apa ni? Ilmu apa ni yang datang pada Ibrahim? Ilmu tauhid. Kalau kita belajar dalam surah Ar-Rum, ingat tak ayat keberapa dan dia cerita tentang ilmu apa? Ayat ni, wa'adallah la yukhlifullahu wa'adahu. Kemudian walakin aksaran nas la ya'lamun. Surah Rum kan? Cuba terjemah. Wa'adallah, janji Allah. Apa janji Allah ni? Iaitu hari kiamat, dosa dan pahala. La yukhlifullah, Allah tidak akan mungkir janjinya. Walakin akan tetapi aksaran nas, kebanyakan manusia, la ya'lamu, tidak tahu, tidak berilmu. Ilmu apa yang manusia tak tahu ni? Ilmu apa? Ha, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang Allah, tentang sifat Allah dan nama Allah. Jadi ilmu yang datang pada Ibrahim sama ilmu tentang Allah, nama-nama Allah, sifat Allah. Jadi ilmu yang betul-betul dipanggil ilmu ialah tentang ma'rifatullah. Selain pada tu, apa saja ilmu yang tak membawa kita kepada kenal Allah dan taat padanya, itu bukan ilmu. Dan Islam tidak dikira ilmu. Ada lainnya ni, la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak berilmu, iaitu mereka tidak kenal Allah. Okey. Sesungguhnya telah datang kepada aku daripada ilmu yang tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni, maka ittabi'ni apa? Ikutlah aku. Ahdika, aku akan tunjukkan engkau siratan, jalan sawi. Apa dia? Sawian sama dengan mustaqim. Siratan mustaqim, siratan sawiyah, jalan yang lurus. Okey. Ayat 42, Ibrahim menegur berdakwah kepada bapaknya dengan cara bertanya soalan. Kenapa kamu sembah apa yang tidak boleh mendengar dan melihat? Ayat 43, Ibrahim memberitahu, aku ada ilmu. Ilmu ni menyebabkan aku kenal siapa Tuhan yang sebenar. Dan ilmu ni tidak ada kepada engkau. Di sini kita dapat apa ni, ambil pengajaran. Iaitu pertama, bahasa Ibrahim walaupun dia berdakwah kepada penyembah berhala, tapi bahasa dia tetap lembut, mesra. Pertama dia guna ya abati, wahai bapakku. Dia tak kata wahai bapakku yang kafir. Yang kedua, dia kata bapak dia sebenarnya jahil. Dia tak guna perkataan ilmu datang kepada aku,
berbanding engkau, engkau adalah orang yang jahil. Dia tak kata bapa dia jahil. Sebaliknya dia kata apa? Apa yang diguna Ibrahim? Ilmu yang datang padaku tidak datang kepada engkau. Tidak datang pada engkau maksudnya engkau tu memang jahil lah. Tapi dia tak guna perkataan jahil. Jadi pengajaran untuk kita sebagai pendakwah, jangan menghukum orang jahil. Sebab bila kita kata dia jahil, kita telah mengguris hatinya dan menyebabkan dia tidak ingin mendengar daripada kita. Sebab kita telah menghina dia. Jangan sebut perkataan jahil. Kemudian yang kedua, Ibrahim kata ikutlah aku. Kenapa Ibrahim suruh ikut? Ibrahim suruh bapaknya ikutnya. Apa asasnya? Apa asas Ibrahim suruh bapaknya ikut dia? Apa dia? Asasnya ilmu. Jadi ikut ni berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Jadi di sini pengajarannya apa? Dalam agama tak boleh ikut orang ramai, tapi kena ikut ilmu. Semuanya mesti berdasarkan ilmu ataupun dalil. Jadi semua agama kononnya yang dikatakan agama, tapi mengikut apa yang orang ramai buat, itu sebenarnya bukan ilmu. Itu adalah adat ataupun budaya. Allah sebut dalam surah apa tu? Allah mencabar orang-orang Yahudi yang mendakwa mereka adalah orang-orang ahli-ahli syurga. Faqalu lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bila orang Yahudi dan Nasara mendakwa mereka adalah ahli syurga, maka Allah mencabar. Allah kata apa? Tilka amaliyuhum. Itu adalah amani, makna angan-angan mereka, dakwaan mereka. Maka Allah mencabar. Qul, cuba terjemah. Katakanlah hatu. Kalau seorang hati, kalau ramai hatu. Allah mencabar orang Yahudi dan Nasara, hatu, bawa bawa datanglah burhan. Burhan apa dia? Bukti kamu. Kalau betul kamu ahli syurga, in kuntum sadiqin, kalau kamu benar dalam dakwaan kamu, bawalah burhan, apa ni, bukti. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Islam tak boleh tegak di atas dakwaan ataupun ikutan. Dia mesti ada burhan ataupun ilmu. Dan ini juga menunjukkan kelebihan orang yang berilmu. Yang mengangkat arasy Balqis, siapa? Siapa yang mengangkat arasy Raja Balqis daripada Yaman ke Palestin ketika zaman Nabi Sulaiman? Jin. Salah. Siapa tak tahu orang Melayu? Bila tanya siapa angkat, dia kata jin. Siapa beritahu jin? Dalam surah An-Naml, surah Semut, jin hanya menawarkan kepada Nabi Sulaiman, aku boleh bawa sebelum kamu bangun daripada tempat duduk. Jin yang menawarkan. Tapi lepas tu ada seorang lagi menawarkan. Siapa orang tu? Manusia. Apa kelebihan manusia tu? Lelaki yang diberi ilmu. Lelaki tu yang bawa, bukan jin. Menunjukkan kelebihan orang yang berilmu. Jadi agama mesti ada asasnya, iaitu ilmu. Semua yang berdasarkan ikut-ikutan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Jadi daripada ilmu ni ikut, dan ilmu juga membawa kepada siratan sawiyah. Okey, kemudian kata Ibrahim lagi. Ya abati, wahai bapakku. La ta'bud, jangan kamu ta'bud, sembah syaitan. Jangan sembah syaitan. Siapa syaitan? Siapa syaitan? Kenal tak syaitan? Apa dia? Dia jin ke manusia? Jin dan manusia. Tapi dalam konteks ayat ni sebenarnya dia adalah jin. Jin. Dia apa beza syaitan, jin dan iblis? Apa beza? Jin, syaitan, iblis. Apa dia? Bukan semua jin itu syaitan. Bukan semua jin syaitan. Bezanya apa? Syaitan apa? Syaitan yang? Syaitan jin yang kufur. Kalau jin yang tak kufur, nama apa? Oh, jin Islam. Okey, jin ada dua lah. Kalau Islam, dia panggil mukmin lah. Kalau kufur, dia panggil syaitan. Jadi syaitan ni sebenarnya bukan makhluk, tapi adalah sifat, iaitu makhluk yang jauh daripada rahmat Allah. Sama ada jin ataupun manusia, dia boleh jadi manusia, insan, dia boleh jadi jin. Okey, iblis pula. Iblis ketua kepada syaitan. Iblis ketua pada syaitan jin ke syaitan manusia? Syaitan jin. Jadi iblis ni ketua, rais. Rais apa ni? Bukan rais yatim, rais syaitan. Okey, jadi nasihat Ibrahim kepada bapaknya pada, jangan kamu sembah syaitan. Yang mana ni? Syaitan di kalangan jin. Sebab bapa Ibrahim ni sembah apa? Berhala. Sebenarnya berhala tu adalah arahan ataupun tipu daya syaitan di kalangan jin. Okey. Kemudian salam. Ibrahim bagi tahu, kenapa tak boleh sembah syaitan? Sebabnya sesungguhnya ini sebab tak boleh sembah. Sesungguhnya syaitan itu kana adalah Ar-Rahman. Bagi Ar-Rahman siapa? Allah. Tapi Allah tak sebut Allah, Allah sebut Ar-Rahman. Ada sebab tu. Syaitan tu kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman adalah asiyah. Sangat. Asiyah ni sangat. Sangat derhaka. Okey. Kenapa Allah kata syaitan
Ibrahim kata syaitan sangat derhaka kepada Ar-Rahman. Yaitik kata syaitan sangat derhaka kepada Allah. Kenapa dia sebut Ar-Rahman? Untuk semua makhluk. Allah pun untuk semua juga. Kenapa pilih nama Allah? Sifat Allah banyak tak? Berapa semua? Lebih dari 100. Cuba sebut 10. Ar-Rahman yang ni lah. Al-Ghafur, Al-Razak, Al-Matin, Al-Wasi', Al-Ghafur, lagi Al-Jabbar. Banyak kan? Tapi Al-Mutakabbir, dalam banyak-banyak tu yang dia sebut 99 kan, kenapa dipilih Ar-Rahman satu je? Itu terjemahan. Kenapa pilih Ar-Rahman? Habis kalau Al-Ghafur, Allah pengampun untuk orang Islam saja, untuk semua juga. Tak, sifat Allah ni untuk semua makhluk. Apa kaitan dengan ayat ni? Sifat Rahman Allah tu lah. Tak, sekarang soalan, kenapa Ibrahim beritahu jangan sembah syaitan? Sebab apa tak boleh? Sebab syaitan tu sangat derhaka kepada Rahman. Dan ayat boleh macam ni, kana lillahi asiyya. Syaitan tu sangat derhaka kepada Allah. Tapi daripada perkataan Allah dia tukar perkataan. Soalannya, kenapa Ar-Rahman? Kenapa Ar-Rahman? Kenapa tak letak perkataan Allah? Apa makna Ar-Rahman? Saya nak tanya, kalau budak ni nakal lawan bapak dia yang jahat, kita rasa patut tak anak ni lawan bapak yang memang jahat? Tak patut. Sebab apa tak patut? Bapak kan jahat. Katalah bapak dia penagih dadah, penipu, perompak. Patut tak anak lawan? Patut. Tak patut. Sebab walaupun bapak dia jahat, tapi anak tak boleh lawan bapak. Sebab tu Nabi kata, kalau mak bapak kamu kafir sekalipun, kena bergaul dengan cara yang baik. Yang dia buat jahat tu jangan lawan, tapi tegur dengan berhikmah. Lebih lawan jangan. Jadi kalau anak lawan bapak yang jahat pun dah tak patut. Okey, kalau bapak tu penyayang, pemurah, sangat baik, tiba-tiba anak tu lawan juga, nak kata apa pada anak ni? Lagi tak patut. Faham? Jadi kalau syaitan tu lawan Allah yang bersifat Al-Jabbar, Allah tu kerja dia hukum manusia je, agak-agak okey tak syaitan lawan? Okey ke tak? Katalah Tuhan ni kerja dia azab manusia je, syaitan pun lawan, patut kan? Tapi kalau Allah bukan menghukum manusia, Allah bersifat Allah pencipta, tak patut syaitan lawan. Apatah lagi kalau Allah tu bersifat Ar-Rahman. Yang kafir 20 tahun Allah bagi hidup lagi. Yang syaitan sembah apa ni? Sembah nafsu berpuluh ribu tahun Allah bagi hidup lagi. Sebab apa? Sebab Allah Ar-Rahman. Itu pun lawan juga. Sebenarnya Allah nak bagi tahu message, syaitan ni melampau. Sebab dia lawan siapa ni? Allah yang sangat penyayang. Boleh faham? Mana yang kedua juga Allah nak bagi tahu, syaitan ni memang tak patut sangat lawan Ar-Rahman. Sepatutnya syaitan. Maka sebab tu Ibrahim nak sampai mesej pada bapak dia, jangan sembahlah syaitan ni sebab dia dah melampau sangat. Dengan Allah yang hidup dia, yang cipta dia pun dia lawan. Kenapa kamu nak ikut? Okey, macam mana cara sembah syaitan?
jangan sembah syaitan. Macam mana? Bila dikatakan orang tu sembah syaitan? Ada satu ayat Allah bertanya, bukankah aku telah berjanji kepada kamu wahai anak Adam, iaitu jangan sembah syaitan, sebab syaitan tu musuh kamu yang nyata. Ingat ayat tu? Ingat ayat apa? Yasin. Ayat dia cuba baca. Alam. Tapi tak ingat ayat boleh faham. Okeylah, daripada ingat ayat tapi tak faham. Alam. A'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu ta'budu syaitan innahu lakum adubun mubin. Cuba terjemah. Bukankah aku telah berjanji, kata Allah, kepada kamu wahai anak Adam? Apa janji Allah dengan kita semua? Iaitu alla ta'budu, jangan kamu sembah syaitan. Sebab syaitan tu adalah bagi kamu musuh yang sangat nyata. Macam mana kamu boleh sembah musuh? Tak masuk akal. Ayat ini Allah nak mencela siapa yang sembah syaitan. Cuma sekarang kita nak faham, macam mana dikatakan sembah syaitan? Kita pernah tak sembah syaitan? Pernah? Pernah sembah syaitan? Tak pernah? Bagus lah. Tak pernah ke kita tak faham dikatakan, bila dikatakan sembah syaitan? Siapa tu? Ha? Black Matter, bukan kita lah tu. Zaidi pernah sembah syaitan? Oh, bila tak ikut perintah Allah, sembah syaitan lah. Mana sembah, pernah lah sembah syaitan? Kenapa susah nak mengaku lah? Okay, tengok ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Kemudian Allah kata wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini surah Baqarah. Cuba terjemah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai udkhulu, masuklah kamu fi silmi, dalam dalam Islam. Tapi Allah tak sebut Islam, Allah sebut silmi. Apa makna silmi? Silmi lawan dia al-harb, perang. Kalau silmi, damai, iaitu kedamaian, keselamatan. Masuklah ke dalam. Allah tak beritahu Islam, tapi Allah kata maksud tujuan kamu masuk Islam ialah supaya kamu dapat as-silmu. Bila kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Okey, masuk Islam macam mana cara dia? Kafah. Semua sekali. Kemudian Allah larang, wala tattabi'u, jangan kamu ikut khutwati syaitan, langkah-langkah. Okey, di sini apa langkah syaitan? Yang itu Allah kata jangan sembah, yang ini jangan ikut. Sebenarnya ikut adalah sembah dan sembah adalah ikut. Okey, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Macam mana pula ikut langkah syaitan? Dalam konteks ayat ni Allah kata perintah dia pada masuk Islam semua. Kemudian Allah larang, jangan ikut langkah syaitan. Apa dia langkah syaitan? Iaitu masuk separuh. Jadi sembah syaitan termasuklah
dia ambil Islam separuh-separuh. Solat dia ikut Islam, puasa ikut Islam, tapi cara berpakaian ikut nafsu. Itu sembah syaitan. Bukan mesti buat macam tu. Kadang-kadang pakaian ikut Islam, solat ikut Islam, haji ikut Islam, tapi masa kenduri ikut Hindu. Kan? Itu sembah syaitan lah tu. Boleh faham? Sekarang ni bulan apa ni? Bulan Syawal. Ramai tak orang sembah syaitan? Macam mana? Ha? Kenduri? Kenduri apa ikut syaitan? Oh, apa nama tu kenduri syaitan? Ada dalil? Membazir. Kenduri bukan syaitan. Open house bukan syaitan. Yang syaitan apa dia? Membazir. Biasanya open house ni ada tak pembaziran? Itu ikut langkah syaitan. Itu membazir lah. Tadi saya dengar khutbah, mungkin sama kot khutbah di Selangor, pasal pembaziran makanan, kan? Untuk bulan Syawal dengan bulan Ramadan saja, pembaziran makanan sebanyak berapa? 9 juta kilogram, kan? Makanan mana ni yang masih boleh dimakan? 9 juta tan. Makanan yang masih boleh dimakan. Bila tu pembaziran yang paling banyak? Bulan orang tak makan, kan? Bulan Ramadan lagi banyak pembaziran. Dan bulan Syawal ada juga puasa 6 pun banyak membazir. Itu termasuk menyembah syaitan. Tapi orang tak perasan dia sembah syaitan. Yang duk buka aurat setiap hari, sembah syaitan. Yang solat lambat setiap hari, sembah syaitan tak? Yang duk buang masa setiap hari, main game je, sembah syaitan tak? Ada tak di dalam rumah kita penyembah-penyembah syaitan? Dalam rumah kita ada? Oh, ada. Siapa tu? Anak aku. Kadang-kadang main game 2-3 jam, itu sembah syaitan lah tu, membuang masa. Okey. Kemudian kata Ibrahim lagi, ya abati, wahai bapakku, ini sesungguhnya aku akhafu, aku takut ataupun risau. Tengok apa yang anak takut pada bapaknya. Adakah dia takut bapak dia lapar, bapak dia miskin? Tak. Yang dia takut pada bapak dia ialah ayyamassaka, bahawa yamassaka pada akan menyentuh engkau ataupun akan menimpa engkau. Azabun, azab. Azab daripada siapa dia? Allah guna Allah ke Ar-Rahman? Azab daripada Ar-Rahman. Kalau terjemah, azab daripada Maha Penyayang. Pelik tak ayat? Azab ni benda yang menyakitkan, tapi datang daripada siapa? Penyayang. Kenapa Ibrahim guna perkataan Ar-Rahman? Patut dia guna apa? Yang logiknya dia guna apa? Azabun minal aziz. Minal apa ni? Minal jabbar, kan? Baru sesuai. Macam kita nak pukul anak. Kita cakap pada anak kita, ni, ayah yang penyayang nak rotang ni. Betul tak ayat tu? Tak betul kan? Yang betul apa dia? Ayah yang garam, kan? Baru betul, kan? Sebab pukul-pukul ni biasanya dia kait dengan bukan sifat penyayang, sikap garam, marah. Tiba-tiba Ibrahim kata apa? Aku risau azab daripada Maha Penyayang akan menimpa engkau. Oh, dalam tu.
Apa maksud dia? Bukan. Kalau taubat sifat apa? Kalau Allah Maha Pertaubat, Maha menerima taubat, apa nama dia? Itu Maha Mengampun. At-Tawwab. Azabun minat tawwab. Sekarang Ar-Rahman. Tak, soalan saya, kenapa azab yang sifat dia menyakitkan tiba-tiba datang daripada penyayang? Kenapa perkataan penyayang tu? Apa pengajarannya? Azab yang dahsyat. Azab yang dahsyat, kenapa dia datang daripada penyayang? Sebutlah Al-Aziz. Ha? Yang penyayang boleh ma? Subhanallah. Allah sayang sebab dia azab. Jadi kalau Allah bagi tsunami itu sebab Allah sayanglah. Ha. Allah bagi kencing manis, penyakit jantung, kena potong kaki sebab Allah sayanglah tu. Boleh bagi dalil tak? Subhanallah. Sebenarnya Ibrahim nak beritahu, kalau Allah turunkan azab pada kamu sebenarnya kerana betullah jawapan tu. Sebab dia sayang. Sebab manusia ni dia tak akan sedar, dia tak akan insaf, dia tak akan kembali kepada Allah kecuali dengan susah. Betul? Kalau diberi nikmat, agak-agak dia kembali tak? Oh, susah. Jadi sebenarnya cara Allah sayang pada hamba supaya hamba yang dah jauh tu kembali kepadanya, iaitu dengan cara bagi azab. Jadi sebenarnya azab daripada Allah bagi semua hamba adalah sebenarnya rahmat, bukan azab. Ada dalil tak? Dalilnya wala nuziqannahum min al-azab al-adna duna al-azab al-akbar. Kemudian la'allahu yarji'un. Surah apa ni? Sejarah. Okey, cuba terjemah. Ini tak penting tahu surah apa, yang penting tahu makna. Cuba. Waw dan lam huruf taukid penegasan pasti. Nuziqa. Ni nu pun huruf taukid, lam pun huruf taukid, dua taukid. Dan pasti kami akan, pasti sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka minal azab bil adna, azab yang adna ni makna paling kecil. Kalau dunia kecil ataupun dekat, kalau adna paling dekat, paling kecil. Azab yang paling kecil. Apa maksud azab yang paling kecil? Azab dunia. Kenapa Allah gelarkan azab paling kecil? Bila azab dunia teruk macam mana, bila dibanding dengan azab akhirat, azab dunia taraf dia hanya paling kecil. Sebab tu Allah kata duna sebelum azab al-akbar, azab yang paling di mana? Jadi apa tujuan Allah timpakan manusia yang berdosa dengan azab dunia? Apa tujuan? La'allahum yarji'un, semoga mereka di sini rahmat Allah. Jadi azab tu sebenarnya untuk mereka kembali. Betul? Berapa ramai yang Allah bagi azab, akhirnya dia sedar, dia jadi orang beriman. Dan berapa ramai pula yang Allah bagi nikmat, akhirnya semakin jauh. Jadi nak azab ke nak nikmat?
Nak dua-dua tengok. Tadi dia jawapan dah betul. Kalau nikmat menjauhkan kita daripada Allah, sebenarnya nikmat ke musibah? Musibah. Tapi kalau azab mendekatkan kita kepada Allah, sebenarnya nikmat ke azab? Nikmat. Jadi nak azab ke nak nikmat? Nak dua-dua juga. Ha? Apa dia? Tak boleh minta azab. Siapa suruh minta? Tak ada siapa suruh minta pun. Cuma bila Allah sayang, Allah kata apa? Nabi kata apa? Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi kata bila Allah sayang pada seseorang, Allah ibtalahum. Allah bagi ujian. Ujian tu adalah azab. Tapi sebenarnya itu tanda Allah sayang. Jadi kalau tanya saya lah, ustaz nak apa? Nak musibah ke nak nikmat? Jawapannya apa? Kalau musibah tu mendekatkan saya kepada Allah, saya nak musibah lah. Dan kalau nikmat tu mendekatkan saya kepada Allah, saya nak nikmat lah. Okey, boleh? Ha, itu jawapan selamat. Okey. Fatakuna, lalu engkau menjadi. Lisyaitan, bagi waliyah. Apa makna wali? Penolong. Apa maksud ni? Aku takut kalau kamu terus dengan kufur, azab akan menimpa kamu dan akhirnya kamu akan menjadi penolong kepada syaitan. Ini lagi bahaya, bukan setakat sembah tapi jadi penolong kepada syaitan. Penolong juga boleh kata siapa dia? Qarin. Qarin. Qarin tu makna kawan, sahabat baik. Bila kita akan jadi sahabat baik syaitan? Pernah tak berkawan dan jadi sahabat baik dengan syaitan? Pernah? Oh, tak perasan. Oh, bahaya. Bahaya tak perasan tu. Bila kita akan jadi qarin, qarin kepada syaitan? Apa dia? Bila? Meninggalkan Quran. Apa dalil? Oh, dalam ayat tak ingat. Mana ada ayat tak ingat? Allah kata apa? Waman ya'syu az-zikri ar-Rahman. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ini surah Zukhruf ayat 38. Cuba terjemah. Waman ya'syu, barang siapa yang ya'syu, berpaling, an zikrir rahman, daripada subhanallah. Allah tak kata zikrillah, zikrir rahman. Apa maksud tu? Kenapa sebut rahman? Ha? Allah nak beritahu kamu berpaling daripada ingat siapa ni? Patut tak dia tu sangat sayang, sangat penyayang pada kamu, bagi kamu sihat, bagi umur panjang, bagi anak, bagi isteri, tiba-tiba kamu lupa. Patut tak? Tak patut. Jadi beza an-zikrillah dengan zikri ar-Rahman. Bila Allah sebut zikir Rahman, lagi tak patut. Sebab kamu lupa kepada yang sangat penyayang. Kalau kita lupa pada isteri kita yang memang tak sayang pada kita, okey tak? Okey kan? Okey. Cari lain. Isteri ada sini. Patutlah berani. Okey, siapa yang berpaling daripada berzikir ataupun mengingati Ar-Rahman, nuqayyid. Apa makna nuqayyid? Kami ikat. Lahu, untuk ni. Siapa yang lupa zikir, siapa yang lupa Allah, Ar-Rahman,
kami ikat untuknya ataupun kami hantar untuknya syaitan, seekor syaitan. Dan akhirnya syaitan tu menjadi apa? Fahwa. Syaitan tu lahu, bagi orang yang berpaling tu adalah qarin. Jadi musuh syaitan ni sepatut aduwwun mubin, tapi akhirnya di qarin. Jadi nak tahu kita pernah tak berkawan dengan syaitan? Jawapannya, pernahlah. Bila kita lupa je pada Allah, kawan kita adalah syaitan. Okey, boleh ha? Jadi kita berhenti setakat ayat 45. Dalam misi dakwah Ibrahim kepada bapaknya yang kufur. Ada soalan? Okey, setiap orang ada korin tak? Ada. Satu masa Nabi pergi, Nabi bangun malam pergi ke kuburan. Kemudian Aisyah, bila Nabi Aisyah sedar Nabi tak ada sebelah, dia cari. Bila Nabi balik rumah, Aisyah tanya, "Ke mana kamu pergi?" Sebab Aisyah ingat Nabi pergi ke rumah isteri yang lain. Jadi Aisyah cemburu. Nabi pun tanya, "Awaqad ja'at qarinuka?" Adakah qarin engkau telah datang pada engkau? Aisyah pun bertanya, aku ni ada qarin ke? Maksud Aisyah ialah syaitan, kawan baikkan ataupun yang selalu ada bersama kita. Nabi kata, ya, kamu ada qarin. Aisyah pun tanya, kamu ada tak? Ya, aku pun ada, melainkan qarin aku telah, satu pendapat, masuk Islam. Pendapat kedua, qarin aku, syaitan aku ditundukkan oleh Allah dan dia tak suruh melainkan benda yang baik. Itu qarin yang sentiasa ada bersama kita. Kata ulama, yang ni pula bila ni? Ini extra, tambah. Boleh faham? Tak tahu berapa qarin. Tak tahu berapa qarin. Kemudian satu lagi, kita kena ingat, bila sebut qarin, kita jangan fikir syaitan saja. Sebenarnya Al-Quran menyebut qarin kita juga adalah malaikat. Sebab qarin apa makna dia? Yang selalu bersama kita bukan syaitan saja, malaikat pun bersama. Kanan, kiri, depan, belakang, itu pun dia panggil qarin, tapi malaikat. Jadi kalau qarin malaikat, menyuruh yang baik. Kalau qarin syaitan, menyuruh yang tidak baik. Okey, ada soalan? Tak ada. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan kita. Dan yang paling pentingnya selepas Ramadan ni ialah bukan puasa enam. Kalau kita kata paling penting puasa enam, mana kadang-kadang kawan tu tak sempat puasa enam, kesian dia. Kan wanita yang uzur kadang-kadang tak sempat. Tak. Yang paling penting selepas Ramadan ialah istiqamah. Allah kata apa? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mereka beriman dengan Allah dalam semua keadaan, bila-bila masa, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan amalan yang mereka dah mulakan di bulan Ramadan, dengan solat witir, dengan baca Quran, dengan solat malam, mereka istiqamah. Maka Allah kata tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan sentiasa turun kepadanya dan memberi khabar gembira. Pertama, berita gembira apa dia? Allah takhafu, kamu jangan takut kepada benda yang akan datang. Takut rezeki ke, takut mati, jangan takut. Yang kedua, wala tahzanu, dan jangan kamu sedih benda yang dah lepas. Dan yang ketiga, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan syurga, kamu adalah ahli syurga. Siapa ni? Yang beriman, yang kedua yang istiqamah. Bukan yang berpuasa Ramadan, bukan yang puasa enam. Berapa ramai yang puasa Ramadan tapi Nabi kata apa? Celakalah, sebab habis bulan Ramadan Allah tak ampunkan dosa dia. Celakalah dia, sebab lepas Ramadan dia istiqamah buat dosa. Jadi yang pentingnya ialah kita istiqamah apa yang kita buat bulan Ramadan, terus sambung baca Quran, zikir,
solat witir, solat duha, solat sunat, tadabbur al-Quran, terus istiqamah. Semoga kita mati dalam keadaan kita beriman. Berapa ramai yang berpuasa sungguh-sungguh, solat tarawih bermati-matian 23 rakaat setiap malam, habis masa tu dia tak mati. Bila dia mati, lepas raya solat witir pun tak, solat sunat pun tak, solat jumaah pun tak, masa tu dia mati. Yang Allah kira yang mana? Yang hujung tu lah. Innamal a'malu binniyat, apanya, bil khawatim. Innamal amal niat, dah lama kita belajar itu bab nak solat tu. Bil khawatim, apa mana dia? Sesungguhnya amalan yang dikira ialah yang di hujung, bukan yang di bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan, bukan puasa nak. Masa kita nak mati tu, itu yang dikira. Macam mana kita nak dapat kita mati dalam keadaan beriman? Iaitu tak ada cara lain, iaitu istiqamah aja. Jadi rugilah orang pulun habis pergi jemaah, solat jemaah di masjid bulan Ramadan, lepas tu dia tak pergi. Oh, ruginya. Sebab yang Allah kira di hujung saat kematiannya. Rugilah orang baca Quran di bulan Ramadan, khatam, tadarus, habis bulan Ramadan dia tinggal. Masa dia tadarus bulan Ramadan tak mati-mati pun. Dia lepas Ramadan, bulan Syawal, dah tutup Quran, open house je setiap hari. Masa tu dia mati. Rugi. Rugi. Bulan Ramadan dia salat witir kan? Tiap-tiap malam tak mati. Lepas raya, hari ketiga, tiga Syawal, satu, dua, tiga Syawal tak salat, langsung witir. Masa tu dia mati. Rugi. Kan? Innamal a'malu jawab betul pun tak, yang salah pun tak juga. Okeylah. Bil khawatim, amalan yang diterima ialah. Sebab tu Abdullah bin Umar, dia kata apa? Kalau aku tahu amalan aku diterima ketika itu, ketika itu aku nak mati masa tu juga. Masa tu aku nak mati. Kenapa? Dia bukan fikir nak panjang umur, tak. Aku nak mati masa amalan aku diterima. Kenapa? Sebab kalau aku mati masa amalan aku diterima, itulah husnul khatimah. Boleh? Tapi kita mana tahu puasa Ramadan kita dah tahu tak diterima? Siapa tahu? Tak tahu. Solat tarawih kita tahu tak telah diterima? Tak tahu. Apa ni lagi, tadabbur Al-Quran kita tahu tak diterima? Belum. Bila tak tahu, kena sambung, kena teruskan. Sebab tu nasihat saya, jangan buat open house. Sebab orang buat open house ni orang yang bergembira. Orang beriman bila lepas ibadat dia tak ada gembira. Orang beriman lepas ibadat apa perasaan mereka? Ha? Allah kata apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka solat malam. Sebahagian besar malam mereka solat malam. Lepas solat malam, wabil ashari yastaghfiru, minta ampun lagi setelah solat malam. Kenapa? Dia takut solat malam tak diterima. Itu yang solat malam. Yang tak solat malam, tak istighfar pula. Boleh faham? Sebab tu Allah kata iza ja'a nusrullah, bila datang pertolongan Allah, kota Mekah dibuka, lepas tu buat apa? Ada open house? Tak ada. Fasabbih bihamdi rabbika. Oh, lagi sucikan Allah, lagi berzikir, lagi istighfar. Sebab apa? Sebab kamu dah semakin dekat dengan kematian. Itulah sikap orang beriman. Jadi minta maaf, saya nak tegur ni, siapa yang suka buat open house? Orang buat open house ni tanda orang gembira. Asas apa kita nak gembira? Ramadan tak ada jaminan dia terima. Solat tarawih tak ada jaminan dia terima. Kan? Tak ada buat Al-Quran, tak ada ruang Al-Quran, tak ada jaminan diterima. Kenapa nak gembira? Sambung lagi amalan kita. Dan orang yang paling patut gembira dan amalannya dijamin diterima, siapa? Nabi. Betul tak? Tapi lepas Ramadan, Nabi ada buat tak open house? Tak ada. Lagi pula open house tu kadang-kadang berlaku tak pembaziran. Dapat dosa pula. Kita takut Nabi kata apa?
Celakalah orang yang berpuasa sebulan Ramadan tapi masih belum diampunkan dosanya. Tengok membazir lepas Ramadan, itu salah satu tanda dosa dia tak diampunkan. Jangan. Kadang-kadang buat open house, kadang-kadang anak-anak buka aurat, pakai baju raya, menambahkan lagi dosa. Ha? Okey, orang yang paling kuat hubungan silaturahim, Nabi ke kita? Nabi pernah tak buat open house? Nak alasannya nak kuatkan silaturahim? Tak ada. Cara Nabi silaturahim apa dia? Nabi sentiasa ziarah rumah sahabat sepanjang tahun, bukan Syawal. Sahabat pula sentiasa ziarah rumah Nabi sepanjang masa. Silaturahim paling kuat. Bahkan sampai orang Mekah, sampai orang Madinah, nak bagi apa pada orang Mekah? Ini hubungan silaturahim yang paling kuat. Dia nak bagi apa? Isteri apa kebun lah dulu. Isteri. Tadi nak kahwin dua. Nak bagi kebun, nak bagi harta, barulah isteri. Ha, itu silaturahim. Tapi silaturahim orang Ansar dengan orang Mujahid, adakah terjalin sebab open house? Tak. Tapi silaturahim mereka luar biasa. Kita open house setiap hari. Kadang-kadang duit pun tak bagi. Nak bagi isteri, jangan harap. Nak bagi harta, nak bagi pinjam kereta. Berapa ramai yang miskin lepas raya tak jemput pun. Yang biasa pergi open house ni siapa? Yang kawan-kawan dia je lah. Kalau nak bagi makan, utamakan orang fakir miskin. Okey, cukup lah. Ada open house lah lepas ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.